Ya, kita alihkan lagi pandangan mata kita karena lapangan sementara dengan dudukan 1-1 cukup seru, cukup berimbang pertandingan di sore hari ini. Mempertemukan dua tim kenamaan dari Ladur Kota Cigalo berhadapan dengan Botabek dari Kota Kawali. Di mana di set yang ketiga ini bola dipegang dari Ladur, sementara Nita sudah lakukan servis bagus sekali. Cuma saya Pregia kali ini cukup jauh. Upan yang dilakukannya kali ini bagaimana Suci? Diarahkan saja. Coba bekerja sama 1-2-3. Henry langsung saja ke depan. Coba bekerja sama Yuri, umpankan Laila. Bisa ada Pregia kali ini. Umpankan Laila. Bisa ada Pregia kali ini. Umpankan Laila. Ini memang luar biasa tadi. Nomor 3 ini tadi Purwi Rahman yang bisa membaca arah bola ditempatkan Pregia hingga diblok saja dengan akurat 3 poin menjadi 1-0. Sementara nomor 6 Nita masih dia timang-timang bola, berkonsentrasi akan melakukan tugasnya dia. Servis sudah lakukan, kali ini terima Yuri, umpankan. Apa yang terjadi kali ini? Cukup cerdik tadi penempatan bola dari Henry ini hingga poin menjadi 1-1. Ya, sementara nomor 13 Laila Tafal dari Botabek ini coba dia dengan tenangnya. Servis sudah lakukan, cukup menyulitkan atau bisa diselamatkan. Di sana ada Suci, dipukul saja. Bagaimana ada Dina, bagaimana Pregia? Memang luar biasa kali ini, bagus sekali ini gol tadi. Chandra ini bangun besar, punya satu kembali kali ini, apa yang dilalui? Langsungkan saja melihat ini. Umpankan, pukul kali ini. Walaupun lemah tadi, Henny mencerang namun tidak bisa dikembalikan dengan sempurna oleh pemain dari Ladur ini hingga poin menjadi 2-1 masih dalam pegang nomor 13. Ya, Laila masih berkonsentrasi, sudah lakukan servis. Diterima Priyatini kali ini. Memang besar dari Ladur ini cukup cerdik. Dia menempatkan arah bola yang memang tidak bisa dijangkau oleh para pemain Botabek. Cukup cerdas dia, tidak perlu bersusah payah. Nomor 1 dari Ladur ini Suci Bobilahi, semester yang cukup handal. Dia berada pemain yang cukup tinggi. Coba melakukan jump set kali ini. Arah bolanya melebar, namun sayang kali ini jauh di luar lapangan. Hingga poin menjadi 3-2. Sementara ini memimpin satu angka. Nomor 7 dari Botabek, Henny, dia akan melakukan servis. Bagaimana servis sudah bukan diterima, di sana ada Kania, umpankan. Bagaimana Suci, langsungkan saja ke tepat, terima as, umpankan lagi, di sana ada Yuni, mah cukup. Keras Yuni mengarahkan bola di tempat yang tidak bisa dikembalikan dengan sempurna. Pukulannya cukup keras tadi dia lancarkan hingga poin menjadi 4-2. Masih nomor 7 Henny berkonsentrasi, dia lihat ke depan, terima saja tadi Chandra Ayu, bagus kali ini memang nomor 13 ini mencacor bola tadi. Ini tidak bisa dikembalikan dengan sempurna oleh pemain dari Botabek ini hingga poin menjadi 3-4. Peser dari Ladur ini Kania, dia coba melakukan tugasnya berkonsentrasi, lihat ke depan siapa yang dituju arahnya. Kali ini cukup jauh, bolanya menghasilkan poin untuk Botabek menjadi 5-3. Ya, sementara ini bola dipegang oleh semester yang cukup handal dari Botabek, Pregia. Kali ini cukup jauh juga servisnya dari Pregia ini. Tenaganya memang luar biasa.
tadi full servisnya jauh di luar lapangan hingga poin untuk lagi menjadi 4-5. Nomor punggung 3 Putri Rahman dari Lanun ini dengan tenangnya dia, dengan santainya berkonsentrasi sudah melakukan servis diterima Pegia umpan serada ini kali ini. Sangat luar biasa pukulannya dengan jumping yang cukup tinggi. Dia melakukan lompatan hingga poin diraih menjadi 6-4. Bola dikendalikan dari Muhammad di nomor 9 AAS ya, langkah servis bagus sekali, cukup kali ini. Tadi libero dari Lando dengan Chandra Ayu begitu akurat menempatkan bola hingga poin untuk Botabek menjadi 7-4. Bola masih dipegang kapten dari Botabek ini nomor 9 AAS. Dia masih berkonsentrasi bagaimana AAS. Servis sudah diterima Chandra Ayu, terima Kania, umpankan Serada Suci langsungkan saja ke depan, terima AAS lagi, Laila 1-2-3 Yudi bagus sekali. 1-2-3 Yudi bagus sekali. Yuni mengarahkan bola yang cukup akurat dengan pukulan yang lurus dan terukur ya. Sementara ini technical timeout diminta oleh official dari Lanun ini dengan kedudukan 4-8 karena mungkin anak asuhnya sudah mulai kedodoran. Dan kami beritahukan lagi dan kami ucapkan kepada sponsor Liga Bola Voli di Kabupaten Ciamis, Perumahan Kota Galuh. Perumahan Kota Galuh bagi Anda yang berminat untuk mendapatkan satu rumah atau hunian yang nyaman, aman, silakan saja Anda menghubungi kantor pemasaran di Kota Galuh. Ya, sementara kita alihkan lagi pandangan mata kita ke arena lapangan, sementara bola masih dikendalikan oleh nomor 9 AAS. Dia lakukan servis terima Chandra Ayu, Kania umparkan di sana ada Mulyantini, terima lagi umparkan di sana ada Mulyantini, terima lagi umparkan di sana ada Mulyantini, terima lagi Yuni umparkan bagaimana ini bagus sekali ini belajarnya smash yang menembus tadi hingga poin diraih menjadi 9-4 ya, cukup jauh meninggalkan sementara terpaut 5 angka ini anak-anak dari Lanun. Masih AAS terima Chandra Ayu, Kania lagi umpankan, kali ini bisa dibaca tipuannya, umpankan lagi luar biasa tadi yang dilakukan dan juga smash oleh Mulia Tini ini tidak bisa dikembalikan dengan sempurna. Sementara nomor 13 dari Windy dari Lanun ini dia merupakan smash yang cukup handal, kali ini tidak bisa diterima apa yang terjadi, namun sayang jauh di luar lapangan hingga poin menjadi 10-5 5 angka meninggalkan Betabek ini. Sementara ini nomor 2 dia ke belakang akan melakukan tugasnya. Yuni, darah kelahiran dari Kota Kawali ini, dia coba akan melihat siapa yang dituju. Terima Chandra Ayu, umpankan Kania, 1-2-3 di sana melihat ini, terima Pregia, umpankan lagi di sana ada ini, lagi-lagi ini terus mencetak barisan pertahanan dari Lanun ini, namun kali ini masih bisa diselamatkan. Yuni, umpankan lagi di sana, lagi-lagi ini, namun sayang cukup cantik tadi Windy membaca arah bola, umpan lagi bagaimana di sana ini dengan tekuan yang aduhai, namun masih bisa di suci berilahi. Terima Pregia, umpankan lagi-lagi ini, kali ini mungkin ini sampai ada atau bagaimana. Kali ini penempatan bola yang begitu sempurna hingga poin untuk Lanun menjadi 6-10. Nomor 10 lihat ini dari Lanun, coba dia terima bola, konsentrasi, lakukan servis, bagus sekali, terima, 1-2-3, bolanya terlalu pendek, tidak bisa di smash oleh ini tadi hingga poin 7-10. Coba, pelan tapi pasti mengejar ketinggalannya,
dari lanjut ini dengan selisih 3 angka, apakah bisa menyamakan kedudukan atau bagaimana? Sementara bola masih dipegang, melihat ini dari lanjut lakukan servis, bagus sekali, terima unit umpankan di sana, ada kiri kali ini, kiri dengan kehati-hatian yang dia mengarahkan bola, namun bisa diterima oleh Cedera Ayu di barangan ini, umpankan lagi kali ini, kiri ternyata ini, kiri ternyata kali ini, kiri ternyata ini pelanggaran pemain dari Potabek ini hingga poin ke 8-10. Semakin mendekat, semakin merapat poin di set yang ketiga ini. Setelah tadi kita ketahui kedudukan 1-1 cukup berimbang. Masih bola dikendalikan oleh Mulia Tini dari Lado. Servis sudah lakukan, terima as di sana, ada siapa angkat tinggi, bagaimana Henny? Kali ini Henny-nya melakukan smash yang tidak bisa dikembalikan dengan sempurna oleh pemain dari lagu ini, hingga poin untuk Potabek menjadi 11-8. 11-8. Iri semester yang mempunyai lompatan yang cukup tinggi dari Potabek ini, coba dia berkonsentrasi, lihat ke depan kemana dia akan arahkan bola, terima di sana, ada siapa lagi-lagi usaha sejak ke depan, coba pada sama sayang, coba pada sama sayang, coba pada sama sayang, seribu sayang, hampir terjadi pertabrakan pemain dari Potabek ini, walaupun bolanya mendekati tubuh, tapi mungkin saling mengandalkan satu sama lain, hingga poin menjadi 9-11. Minta dari Lalu ini yang cukup tinggi, dia akan melakukan tugasnya, tugas dia 4 untuk melakukan, bagus sekali, terima as, kali ini kurang mungkin sempurna Pregia, di sana ada Yuni, umpankan Kania, bagaimana Suci? Wah, luar biasa, Suci ini melakukan smash yang keras, tidak bisa dikembalikan dengan sempurna pemain dari Potabek ini, hingga poin menjadi 10-11. Satu angka untuk menyamakan kedudukan, bola masih dikendalikan, dipegang oleh Nita, ini berpeluang 6, sudah dia servis, terima di sana Yuni, bagaimana Pregia, kali ini Pregia, namun dengan hadap ini, bagaimana Pregia, kali ini Pregia, namun dengan hadangan Suci tadi, lagi-lagi terjadi kesalahan-kesalahan para pemain dari Potabek ini, suatu hal yang seharusnya tidak perlu terjadi, mungkin salah komunikasi atau bagaimana, sementara ini menjadi 11 sama, masih minta punya pegang kendali, dia lalu lakukan servis, bagus sekali umpan ram, bagaimana ini, kali ini lagi-lagi kesalahan-kesalahan terjadi yang seharusnya tidak boleh terjadi di set yang ketiga ini. Ya, sementara technical tim out diminta oleh official dari Potabek dengan kedudukan 12-11, ketinggalan satu angka Potabek ini, untuk menyuntikkan lagi motivasi, membangkitkan lagi perjuangan yang sudah tadi diberikan oleh anak asuhnya, karena kelihatan mungkin sudah mulai kedodoran. Ya, sementara wasit sudah membunyikan peluitnya lagi, sementara pertandingan akan segera dimulai. Pemain sudah memasuki lapangan dengan kedudukan 12-11, menguntung satu angka. Bola masih dipegang oleh kita dari Lanur ini, dia dengan tenangnya berkonsentrasi akan melakukan tugasnya, kemana dia akan arahkan bola, siapa yang dituju, sudah servis, terima kita. Kali ini kurang begitu akurat, di sana ada Pregia. Kali ini sebuah Pregia jauh di luar lapangan, hingga poin menjadi 13-11. 13-11 memimpin dua angka. Setelah tadi perjuangan yang luar biasa dari Lanur ini menghasilkan poin 13-12. Dua angka dia memimpin, bola dikendalikan kita kali ini. Kali ini tidak kurang berhati-hati menerima bola, hingga bolanya jauh di luar lapangan, poin menjadi 14-11. Tiga angka semakin menjauh di set yang ketiga ini. Masih minta dia dengan tenangnya untuk mengendalikan bola. Servis sudah, terima as. Kali ini umpankan, di sana ada Pregia. Diterima Windy, bagaimana? Langsungkan saja ke depan. Coba bekerja sama, 1, 2, 3. Pregia! Lagi-lagi Pregia! Lagi-lagi Pregia, lagi-lagi Pregia bisa dihadang
konsep pemain dari Lanun ini dihadang dengan oleh pemain-pemain yang cukup tinggi tadi hingga bolanya bisa direndam, poin menjadi 15-11 terpaut 4 angka. Ya, bola masih dipegang oleh Nita. Nita dia kendalikan di set yang ketiga ini. Servis sudah, kali ini ada keraguan-keraguan dari Yuni. Kali ini Frenkia, bagus sekali kali ini memang ini Frenkia. Bagus sekali kali ini memang ini Frenkia. Bagus sekali kali ini memang dia tidak mau buang-buang energi tanpa menghasilkan satu poin dengan kecantikan dia. Dengan pertemuan bola yang cukup akurat, tiga poin menjadi 12-15. Pesan dari Botabek ini, Laila, servis sudah terlibat Sandra Ayu, umpankan kalinya. Di sana ada Bunga Pilih, dipukul saja masih. Di sana ada Bunga Pilih, dipukul saja masih. Di sana ada Bunga Pilih, dipukul saja masih bisa diselamatkan Dinda. Coba bekerja sama kali ini Premier, dengan hati-hati Premier. Berjibaku Sandra Ayu, hati-hati Premier. Berjibah kucar lain sama-sama lain. Kali ini mengarahkan lagi bola. Kali coba diumpankan. Bagaimana Frenkia? Luar biasa. Dengan kemudian yang sangat keras dan mendengar. Namun sayang sekali penempatan bolanya di luar lapangan. Hingga poin menjadi 16-12. Iya, 4 angka terpaut sementara diberikan di set yang ketiga ini. Dan kami beritahukan kepada Anda, Liga Bola Voli yang sudah berjalan yang kedua kalinya ini tidak lepas. Dan kami ucapkan terima kasih kepada sponsor utama Perumahan Kota Galuh yang sudah mensponsori Liga Bola Voli di Kabupaten Ciamis. Ya, sementara kita alihkan lagi pandangan mata kita ke lapangan. Sementara para pemain juga sudah memasuki lapangan dengan kedudukan 16-12 sementara ini. Lanjut dari Cidolo unggul 4 poin di set yang ketiga ini. Siapa dia, apakah Botabek bisa menjaga ketinggalan atau bagaimana? Sementara bola dipegang oleh Suci Nuri Ilahi dari Lanjut. Servis sudah bagus sekali terima. Di sana ada siapa? Hari lagi terjadi kesalahan-kesalahan yang seharusnya tidak boleh terjadi. Umpankan. Jadi sambil kami nomor 3 dari Lanur Lutfi Rahma Winker yang cukup handal. Sementara bola masih dipegang Suci Nuri Ilahi. Suci nomor 21 yang cukup tinggi ini. Ya, selamatkan servis kali ini umpankan. Di sana ada As. Bagaimana As? Cukup mengarahkan bola kali ini. Dibalas lagi oleh As. Cukup mengarahkan bola kali ini. Dibalas lagi oleh Siku. Nah, luar biasa cukup terhindar. Cukup terendah sekali Suci menempatkan bola di tempat yang tidak bisa dikembalikan oleh para pemain dari Botabek ini. Hingga poin menjadi 18-12. Cukup jauh ketinggalan 6 angka. Sementara bola masih dikendalikan Suci. Kali ini servis yang jauh di luar lapangan. Suci ini 3 poin untuk Botabek dengan kedudukan 13-18. Terpaut 5 angka. Ya, sementara bola dipegang Heni. Terima Chandra Ayu, bagus sekali kali ini. Apa yang terjadi? Chandra Ayu, bagus sekali kali ini. Ya, ternyata Haskoal mungkin pokoknya kurang atau mengenai salah satu pemain dari Botabek ini. Hingga poin 19-13. Lagi-lagi unggul 6 angka 19-13. Kania pasal yang cukup pelawai ini lakukan sudah kali ini. Bika berjibaku lemparkan. Banteng jauh di luar lapangan. Hingga poin menjadi 20. Cukup jauh. Ya, sementara teknikal timeout diminta oleh ofisial dari Botabek dengan kedudukan 20-13 cukup jauh terpaut 7 angka.
Ya, kita kembali lagi ke arena lapangan. Sementara ini bola masih dikendalikan dan pemain dari Ladur ini 49 Kania, poster dari Ladur, coba dia berkonsentrasi. Servis sudah dia lakukan, terima di sana ada siapa? Mencoba menjaga Laila kali ini. Bersusah payah tadi Chandra Ayu berjumpali. Kali ini hampir saja coba berkesan. Kali ini baik dia, dihadang saja. Kedua kami dia. Yang baru, kamu dua namun apa yang terjadi? Masih bisa diterima Susi. Kami yang umpankan umpankan lagi-lagi serang lagi. Apa bisa mampu? 2-1 luar biasa Tadi Rahma Ayu nomor 3 Putri Rahma luar biasa. Putri Rahma main dengan quick yang sangat merepotkan, tidak bisa dikendalikan. Ya, sementara 21-13 masih kami ya. Terima umpan dari Rahma. Dia yang ini, terima kasih di sana ada Laila, umpankan siapa yang tunjuk kali ini. Sayang sekali, berjibaku. Di satu lagi dengan ini, anak-anak terus-terus terus memperan-peranakan barisan pertahanan dari Pertamek ini dengan variasi serangan yang bervariatif, baik itu kue dan lain sebagainya, hingga merekodkan kesulitan 22-13 masih kami yang kendalikan. Terima Heni, coba dipindah Laila, putus saja. Wow, kali ini Yuni coba dia melakukan spesial cukup keras sehingga poin Yuni bertambah menjadi 14-22 walaupun jauh jarak memisahkan, namun dengan semangat dan perjuangan tidak akan suatu hal yang tidak mungkin. Terima di sana ada Chandra Ayu, bagus sekali kali ini. Bagaimana diterima siapa? Ini sayang sekali, bolanya terlalu tinggi kali ini. Diterima Pregia langsung saja ini. Chandra Ayu karena cukup keras, cukup menggelegar kali ini. Terima kasih dia, lagi-lagi umpannya bermain ini. Hampir untuk pertahanan, namun masih bisa diselamatkan dengan tenangnya. 1-2 menggelegar dia, bisa mencocor dengan smash-smash yang apik dan keras tadi, hingga poin menjadi 15-22. Sementara bola dipegang oleh nomor 3 Pregia, bagus sekali umpankan Ania. Windy sayang sekali, walaupun tadi tidak terlalu keras, namun Windy ini cukup cerdik, dia menempatkan bolanya hingga poin menjadi 23-15. Lampu kuning sudah mulai dinyalakan. Sementara nomor 3 ini dari Ladur, Putri Rahma yang sangat tinggi ini, servis sudah terima, umpankan Laila. Siapa yang tunjuk kali ini? Aas. Terima Putri Rahma, umpankan Kania. Sayang sekali, menjadi 24-24. Ya, sementara sore-sore mulai berkumandang dengan kedudukan 24 ini, satu poin diraih kemenangan ada di tangan Ladur. Bagaimana, apakah bisa diselesaikan di set yang ketiga ini, atau Pertamek akan coba mengejar ketinggalannya? Lalu dah lakukan servis, terima umpan kembali yang serangan ini. Bagaimana ini? Dipukul saja masih bisa terima sisi ini. Dipukul saja masih bisa terima sisi kayu.
Set pembuangan kali ini tiga poin menjadi 25-15.